Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan coba membagikan sedikit tips atau cara bernafas ketika kita berenang gaya punggung. Nah, ini sering terjadi ke anak-anak, di mana ketika saya ngelatih gaya punggung ke anak-anak ataupun anak-anak berenang gaya punggung, itu airnya selalu masuk ke dalam hidung ya, karena posisi punggung itu kan terlentang seperti ini ya. Nah, otomatis air akan gampang masuk ke dalam hidung ya. Dan gimana caranya supaya air itu tidak gampang masuk ke dalam? Nah, ini kita udah di dalam kolam dan kita akan langsung tunjukin caranya ya. Nah, ketika berenang gaya punggung, kepala kita kan otomatis turun ya, seperti ini. Jadi kan air otomatis lebih gampang masuk ke dalam hidung daripada ketika kita berenang gaya bebas. Kalau berenang gaya bebas kan kepalanya tunduk seperti ini. Jadi air nggak gampang masuk ya. Saya akan tunjukin langsung ke teman-teman ya. Kepalanya kita perlu turunin ke bawah ya, dan juga ketika air masuk kita harus bersiap untuk selalu bernafas keluar ya. Jadi nafas masuk, nafas keluar ketika kita berenang gaya punggung. Nah, tapi kalau kita mau turunin kepalanya ke bawah, nah caranya adalah kita hembus nafas sebanyak mungkin dari hidung ya. Contohnya seperti ini. Bisa lihat ya teman-teman ya. Mungkin sekali lagi saya akan contohin. Jadi kita ambil nafas ya yang cukup banyak, lalu turunin kepalanya ke bawah dan kita buang nafas ya. Itu caranya ketika kita bernafas dengan kepala terbalik ya, dengan kepala hadapnya ke atas ya. Jadi nggak usah takut untuk berenang gaya punggung ataupun masukin kepala ketika kepala kita terbalik ke atas ya. Jadi itu caranya ya. Sekali lagi saya akan tunjukin, kita tarik nafas lalu buang nafas sebanyak-banyaknya ya, seperti ini contohnya. Perhatikan sekali lagi. Oke, teman-teman, nggak terlalu sulit ya caranya mestinya. Nah, yang paling penting adalah kita mengatur tarik nafas dari mulut dan buangnya dari hidung. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.